love video juga ya? Coba cek deh, karena ada kisah cintanya Juna sama Febri dan itu keren banget. Masa sih? Mana? Iya, coba deh, cek Lovepedia, oh, Lovepedia. Ini nih. Iya. Mai, gue capek. Ini kan urusan cinta lo, urusin aja sendiri. Aduh, Jane, gue tuh butuh lo buat jadi saksi kalau gue mau nyatain cinta ke Randy. Saksi apa? Emangnya kawinan pakai saksi? Ya terus gimana caranya gue nyatain cinta ke Randy dong? Ya lo sekarang masuk, lo janjian, nanti istirahat lo ketemu. Masuk kelas ya? Ayo, temenin gue. Gue mau masuk kelas, guru pertama killer. Temenin gue, Jane, please. Gue mau ke kelas. Woi! Astaga! Minggir! Udah deh, kalau ada urusan sama Tito, jauh-jauh aja. Tito pun emang sekolah. Jin, gue gagal nyatain cinta. Oh. Hari ini gagal lagi nyatain cinta ke Randy. Ya udahlah, kan masih ada besok-besok. Ya besok juga sama aja. Ada Sita sama geng rasanya itu yang selalu ngalangin gue. Gimana caranya supaya gue bisa nyatain perasaan gue ke Randy? Aduh. Apaan tuh? Love dia ya? Lihat deh, ini lucu banget tau gak? Gila, jadi sangka maling iya gue. Nulis surat cinta, bener. Gue harus nulis surat cinta. Coba bacain. Oke. Dengerin ya. Engkaulah sumur yang banyak airnya. Tertuang airmu di dalam hatiku. Lo tuh mau bikin sumur apa mau bikin puisi? Nih ya, kalau mau bikin puisi itu harus yang membara, ada gregetnya. Dan cowok kayak Randy tuh suka dipuji. Lo puji aja. Ulang lagi deh. Iya. Apa ya? Dah. Dengerin ya. Iya. Buatku, kamu sama pentingnya seperti udara. Tanpamu, aku tiada. Buatku, kamu sama seperti teduhnya pohon di taman. Menenteramkan hatiku dan jiwaku. Mungkinkah tenteram itu
bisa menjadi milikku. Nah, gitu dong. Bungkus ya. Bungkus. Oke. Okay. Lagi Randy bakal buka ini lokernya, terus dia bakal baca surat dari gue, terus dia bakal jatuh cinta sama gue. Lo tuh bawel banget sih. Udah cepetan, kita ntar ketahuan. Kenapa sih cengir-cengir mulu? Ih, gue tuh lagi senang. Gue gak nyangka gue nulis surat cinta, gue masukin ke lokernya Randy, semua perjalanan mulus, lus, lus, lus. Lo bilang apa tadi? Lo bilang lo nulis surat cinta buat Randy. Emangnya kenapa? Kalau dia ngasih surat cinta ke Randy, harus daftar juga jadi anggota Randy Fans Club. Jelas lah. Dengar ya, cewek kamse. Kalau sampai lo berani ngirim surat cinta ke Randy, hidup lo gak aman. Dan gue akan ngalangin semua cara buat yang bukan anggota Randy Fans Club. Tapi sayangnya surat cinta itu udah nyampe ke Randy. Gue udah masukin surat cinta itu ke lokernya Randy. Ah, resek loh. Hey, yang namanya cinta mau dihalangin kayak gimana pun juga pasti tetap ada jalannya kok. Randy mukanya seneng banget dapet itu surat. Aduh, gimana ini? Randy, Randy, tunggu. Mai? Randy? Kamu ya yang ngasih surat ini ke aku? Iya Ren, aku yang ngasih itu ke kamu. Ternyata kamu cewek yang so sweet ya. Dan aku suka sama cewek so sweet kayak kamu. Aduh Randy, kok bisa aja aku jadi malu. Woi. Woi. Tito. Duduk. Lu yang kirim surat ini. Oke. Gua terima surat lu. Pulang sekolah kita makan. Lu balik sama gue. Terus kok bisa sih? Ya gue juga gak tahu. Kemarin gue udah masukin ke locker nomor 6. Maksud lo nomor 6 kayak gini? Iya. Terus kenapa bisa masuk lockernya Tito? Jangan-jangan ini kerjaannya gengnya Sita. Rese banget sih. Jan, tolongin gue. Mai, itu locker nomor 6. Astaga, berarti cuma salah gue dong. Berarti ini benar nomor 9. Lo tuh kenapa gak ngurutin sih? Jan, tolongin gue gak mau ngedate sama Tito. Gue gak tau ah. Thank you.
Woi, Darul. Lu temennya Mai kan? Iya. Mai mana? Mai udah balik. Semoga Mai selamat. Ya Allah, lindungi Mai. Mai! Mata. Mai. Oi, lu lihat Mai enggak? Enggak. Lihat Mai enggak? Enggak. Hah? Enggak. Lihat Mai enggak? Lihat Mai enggak? Hah? Di depan? Lihat. Yakin lu? Iya. Lihat Mai enggak lu? Woi. Enggak, Bang. Malu kali Mai. Mai. Gue kan bukannya malu, tapi gue malah takut sama lo. Aman akhirnya. Dari tadi gue cariin. Ayo. Gitu. Tito. Kenapa? Apaan sih? Gue... Gak bawa duit? Gue mau kamar mandi, Tok. Kamar mandi? Yaudah gue jagain depan kamar mandi, ayo. Aduh, gak bisa kabur dong gue. Gue juga suka sama lo. Thank you buat suratnya. Mulai sekarang, lo jadi cewek gue. Mai! Iya. Bagus. Minum. Jen, gimana? Gue gak mau ngedate sama Tito. Gue gak mau pacaran sama Tito. Ih, gimana? Gue juga masih sayang sama nyawa gue. Kini ku tahu bila cinta tak bertumpu pada status. Semua orang tahu bila kita sepasang. Namun status tak menjamin cinta. Kini ku tahu bila cinta. Di Lovepedia juga gak ngasih solusi lagi. Aduh Jen, gimana nasib cinta gue ke Randy? Untuk apa?
jatuh ya? Gue gak nyangka loh, lo tuh ternyata bener-bener delusional ya. Orang kata Randy gak ada surat cinta dari lo di lokernya. Lo denger ya, sampai sekali lagi lo berani untuk ngirim surat kayak gitu ke Randy. Ngapain cewek gue lo? Cewek lo? Dia cewek gue. Jika lo macam-macam sama dia, lo macam-macam sama gue. Ngerti? Lo gak apa kan? Dia baik banget sih mau ngebela gue. Gak apa. Mau belajar di mana kan penuh. Silakan duduk sini tuh. Mau baca buku apa? Geografi. Ilmu sosial. Baca yang mana dulu? Ini. Ini tuh. Nah, apa lu Parkinson? Cabut. Gue punya kado buat lo. Buat gue? Buka dong. Sarung tinju? Iya, buat lo latihan bela diri. Biar kuat. Gue yang latih lo. Bela diri? Iya. Nanti sore kita mulai. Sahabat gue sendiri aja takut sama gue. Hai. 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 Mereka semua kenapa sih pernah takut sama aku? Iya, berita kamu jadian sama Tito itu udah nyebar. Kita tuh cuma takut aja macam-macam sama kamu. Ya ampun, apalagi gue pacarnya. Gue juga pacarnya takut sama dia. Gue tuh sukanya sama Randy, bukan sama Tito. Misi ya, Mai. Randy? Mai. Ren, mau pulang ya? Kan cowok yang gue suka pun takut sama gue. Ke rumah gue, latihan bela diri.